Pencairan. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam acara kita. Ayo, kita coba. Ya, senang sekali Profesor bisa kembali lagi hadir untuk melakukan percobaan-percobaan, melakukan eksperimen-eksperimen. Dan kali ini, Profesor akan melakukan percobaan. Dan temanya adalah perubahan wujud air. Nah, ya, nanti Profesor akan memperlihatkan bagaimana sebetulnya air itu bisa berubah wujud. Nah, tapi nanti kita akan lihat percobaannya lebih lanjut lagi. Sebelumnya Profesor ingin panggil pengawal dulu. Pengawal, nah tolong ambilkan alat-alatnya. Oh, Profesor butuh satu lagi. Ya, yeah. Sebentar. Nah, ini dia. Profesor membutuhkan satu gelas, satu buah gelas ya. Nah, untuk apa? Nanti kita akan lihat bersama. Tapi sebelumnya Profesor ingin minta bantuan dari salah satu sahabat pengetahuan yang berani. Hayo kamu, ayo sini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk sahabat kita. Hai, apa kabar? Siapa namanya? Mamai. Mamai, oke. Mamai, siap untuk membantu Profesor hari ini? Siap. Nah, Profesor Mamai, dipakaikan dulu jubah kebesarannya supaya ikut pintar seperti Profesor ya. Mamai sudah berubah menjadi Profesor ya. Nah, tepuk tangan dong buat Profesor Mamai. Nah, gitu. Oh, terima kasih. Nah, Mamai sekarang Profesor punya es batu ya. Dan kemudian Profesor juga mempunyai satu buah gelas dan juga alat pemanas. Bahan-bahan yang kita butuhkan kali ini adalah es batu, gelas, dan alat pemanas. Bagaimana? Kalian semua sudah siap? Ayo kita coba. Hati-hati kalau misalnya ingin melakukan percobaan ini ya. Dan nanti kita akan melihat perubahan wujud air. Mari kita mulai percobaan kita. Kita letakkan dulu gelas ini di atas pemanas ya. Kemudian kita nyalakan alat pemanasnya. Hati-hati ya Mama ya. Kita nyalakan bersama-sama. Ini dia. Ya, sudah menyala. Nah, Mamai, Profesor minta es batunya dong. Tolong masukin Mamai ke dalam gelas. Ya, satu saja. Ya. Nah, terima kasih. Dan kita akan lihat bersama apa yang akan terjadi nanti. Iya, itu dia. Kita saksikan bersama, ya. Oh, Mamai. Kira-kira apa yang akan terjadi, Mamai? Es batunya mencair. Es batu akan mencair? Iya. Apakah akan mencair? Apakah akan cair? Cair apa tidak? Cair. Nah, mari kita lihat. Kita tunggu dulu. Karena gelasnya akan terus dipanaskan. Nah, dan ternyata kita bisa lihat bersama ya, Profesor Mamai, bahwa ternyata benar es batu tersebut mencair. Wah, tepuk tangan lagi untuk Profesor. Terima kasih. Iya. Nah, Profesor Mamai, tahukah mengapa es tersebut bisa mencair? Karena dipanaskan. Nah, tapi Profesor punya penjelasan nih ya. Jadi air ini kan berbentuk padat ya, berbentuk es. Karena partikel-partikel air tersebut yang tadinya merapat, kemudian akan merenggang. Begitu. Profesor Mamai, sudah mengerti? Ya. Sudah mengerti? Nah, kalian semua sudah mengerti? Ya. Kalau begitu terus belajar ya, karena Profesor akan segera kembali. Tetap di acara kita, ayo kita coba.